Halo, Ki, apa kabar lo? Alhamdulillah baik, Bang Bimo. Bang Bimo, apa kabar nih? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Langsung terpoin aja kali ya. Ya. Hari ini episode 1, Notaris Education. Notaris sama PPAT itu apa sih? Apa sih perbedaannya? Lo tahu gak sih perbedaannya? Kalau ada sih sebenarnya di sebenarnya titik temunya tuh memang kurang jelas sih Bang. Kalau kalau bisa gue bilang ya. Karena kita harus memang benar-benar apa kita tahu contohnya seperti itu kan. Kita tahu contohnya, kita tahu ya penerapannya di lapangannya itu kayak gimana gitu. Nah, setelah kita tahu hal-hal yang tadi gue bilang barusan, baru kita nemu tuh perbedaannya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita ke kantor notaris pun di kalau misalnya kita lihat pelangnya kan notaris dan atau PPAT ya kan? Ya, itu Seperti itu sih kan. Itu kan, gue ya apa ya, walaupun gue belajar, gue kadang-kadang apalagi pas awal-awal kuliah gitu ya. Ya sebenarnya gue kira tuh sama gitu notaris PPAT. Ya, gitu kan. Betul-betul. Nah, jadi mungkin kita fokus ke satu dulu kali ya Ki ya. Kalau bisa. Kalau kita fokus ke notaris dulu aja kali ya, gimana? Boleh-boleh. Oke, kalau yang gue lihat sih ya, notaris itu kan si yang menjanjikan nih, ya kan? Kayak lo pas masuk kuliah tuh ada yang pengen jadi lawyer, ada juga yang pengen jadi notaris, banyak gitu yang jadi pengen notaris gitu kan. Kayak apa? Wah, notaris tuh kan, kayak notaris, lo di mana-mana ngelihat, lo jalan nih keluar rumah lo gitu kan, lo jalan 10 meter, 10 kilo gitu kan, ada pasti pelang notaris 1, 2, 3 gitu kan misalnya. Betul. Banyak gitu, udah banyak, terus juga mereka juga, wah kelihatannya rumahnya bagus, semuanya gede, banyak mobil gitu kan, pasangannya kayak oke banget gitu kan. Nah, menurut lo nih, definisi notaris itu apa sih? Gitu loh. Nah, kan kita mahasiswa hukum nih kan, jadi gak pernah dari hukumnya. Nah, kayak, ada gak sih landasan hukum yang ngatur profesi notaris tadi gitu loh? Kayak kalau mau ngejelasin gue gitu, misalkan. Ada sih Bang. Semua tahun gue ya, dasar hukumnya itu dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri, Bang. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Di mana di sini pengertian notaris itu ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam undang-undang ini. Kewenangan-kewenangan notaris dan kewajiban notaris diatur dalam undang-undang ini juga. Gitu. Undang-undang ini juga maksud gue Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Yang tadi gue bilang nomor 30 tahun 2014 di pasal 15. Yang ya bisa gue omongin intinya bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh si yang berkepentingan. Kayak gitu, Bang. Oke. Kurang lebih gitu. Itu nomor 30 ya? Sama ya. Ya itu udah perubahan ya yang nomor 2 2014 ya? 30 2004 nama perubahannya yang udah nomor 2 tahun 2014 kan gitu kan. Gimana ya? Nah, kalau gue ya Niki ya, kalau gue cara gue ngedefinisi notaris itu sebagai profesi yang mempunyai kewenangan negara dalam bidang hukum keperdataan. Jadi ya emang melayani masyarakat dengan membuat akta-akta yang diperlukan oleh masyarakat atau yang diperintah oleh undang-undang. Jadi untuk menjadi akta otentik sama tidak dibuktikan sebaliknya gitu. Dengan posisi yang seperti itu, notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jadi orang menjadi notaris atau datang kepada notaris harus jadi percaya dari ucapan, tingkah laku dan pemikiran gitu. Jadi kayak ya kan lo notaris kan ngurusin ini ya, gampangnya hampir semua akta otentik, akta yang dipakai di hidup kita gitu istilahnya ya nggak sih? Yeah. Itu dipakai kan dari dibuat oleh notaris gitu istilahnya, atau dibuat oleh notaris gitu kan istilahnya. Jadi ya lo sebagai notaris dan profesi notaris sendiri itu emang butuh tingkat kepercayaan yang tinggi, butuh tingkat profesionalitas yang tinggi nggak sih? Karena kayak ya lo harus jadi orang yang benar-benar profesional gitu dalam mengerjakannya gitu istilahnya. Orang yang mengerti, yang punya etikat baik dan sebagainya gitu kan. Ya karena dari kecil, dari lo lahir pun ada akta-akta yang mengikat lo, kan? Ya nggak sih? Betul, betul banget. Dari
apa semuanya kan, kartu keluarga apa, kayak lu mau beli tanah gitu-gitu kan, kayak ada gitu semuanya kan. Tuh. Terus kalau misalnya ya kita udah bekerja, kita harus warga, sebagai warga negara yang baik, gue bilangnya ya, harus kita kita harus punya NPWP juga kan. Terus kalau misalnya kita melakukan jual beli lah, kayak misalnya jual beli tanah gitu kan, kita harus ada balik namanya. Nah itu ada akta jual beli namanya gitu kan. Itu sih terkait dengan pengesahan-pengesahan ya, dilakukan pasti dengan oleh notaris gitu. Oh ya kan? Terus juga ini Bang, kayak misalnya ada ART dari suatu PT itu kan wajib dihadiri notaris juga itu Bang. Nah, jadi bisa disimpulkan kan sebenarnya notaris itu punya kewenangan keperdataan gak sih kan? Kewenangan ya, betul. Seperti apa yang dijelaskan lewat pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Notaris nomor 2 tahun 2014 yang apa intinya notaris berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat surat perjanjian, surat perjanjian sewa menyewa, maaf, perjanjian perjanjian kerjasama, perjanjian pisah harta sebelum nikah atau surat wasiat, ya kan? Notaris juga punya wewenang untuk akta pendirian perusahaan kayak yayasan, CV, ormas, kumpulan, kasih gitu kan? Jadi semua bagian dari kewenangan notaris gitu kan, itu semua gitu. Kayak tadi kita udah omongin gitu kan, banyak banget nih notaris nih kerjaannya gitu sebenarnya kan. Bener, dari lahir sampai lo tua atau kan, dari wasiat gitu kan. Gitu kan? Kayak lo wasiat ya, betul. Gitu kan, itu kan juga bisa dari notaris gitu kan. Nah, juga apa, definisi notaris tadi yang pasal 1 ayat 1 tadi kan, lo nanya, kan ini kan, kewenangan lain kan tadi kan. Nah, apa notaris selain membuat akta otentik itu apa sih yang kalau kewenangan lain notaris dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yang terdiri dari mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan gitu kan, membuat membukukan surat-surat di bawah tangan dengan dasar dalam buku khusus, membuat kopian dari surat asli di bawah tangan, melakukan pencocokan fotokopi dengan surat aslinya dan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta otentik itu. Nah, nah jadi apa kan kita udah bahas nih sedikit nih ya tentang definisi dan kewenangan notaris nih kan, nah, kita udah sama-sama ngejelasin lah gitu lah ya kan, buat para pendengar kita, para yang nonton kita gitu kan, tapi gue juga masih sering dengar banyak istilah asing kayak akta otentik tadi, perjanjian bawah tangan gitu kan. Terus nah ini kan pasti orang-orang juga bingung gitu kan, kayak gue juga awal apa, orang awam terutama pasti bingung kan, gue juga awal-awal kayak pas masuk kuliah, apaan tuh akta otentik? Jadi ada akta tidak otentik gitu kan, atau kayak apa, ya kayak apa, perjanjian bawah tangan, apakah ada perjanjian atas tangan gitu kan, atau samping kanan, samping tangan gitu kan. Bisa gak sih? Kalau gue, pengertian ya, artian dari akta otentik itu ya, ya Bang ya? Ya kalau, sepengertian, sepengetahuan gue sih, kan akta otentik itu merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris ya. Nah, akta ini memiliki pembuktian yang sempurna yang tidak dapat kalau bisa dibilang tidak dapat disangkal keberadaannya dan isinya gitu kan. Sebenarnya akta otentik itu tujuannya guna untuk melindungi pihak-pihak yang membuat perjanjian gitu. Sebagai contoh misalnya ada orang yang berhutang ke Bang Bimo. Terus Bang Bimo membuat surat perjanjian hutang-piutang sama dia dengan catatan uang tersebut dikembalikan misalnya di bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei tahun 2022 gitu misalnya. Terus surat perjanjian itu lo buat di hadapan notaris dan ditandatangani oleh notaris gitu. Nah, kalau misalnya orang tersebut yang tadi minjem uang itu nggak bayar utangnya gitu kan di bulan Mei 2022 atau udah jatuh tempo nantinya, nah, Bang Bimo nih udah punya hak untuk menuntut gitu. Sebab karena ada surat perjanjian yang dimana surat perjanjian ini merupakan alat bukti yang sah gitu diajukan ke pengadilan dan memang kalau bisa dibilang tidak ada dalil lagi buat orang yang hutang ke Abang Bimo ini gitu kan buat cari alasan nunda bayar hutangnya gitu.
Soalnya ini kan bisa dibilang ya bukti-bukti yang tadi udah disebutkan kayak surat perjanjian ini bisa nguntungin Bang Bimo juga gitu. Seperti itu sih kalau misalnya dibuat perandaiannya sih gitu. Jadi emang kalau apa, jadi apapun yang dibuat di perjanjian nih di era penotaris itu punya bisa jadi alat bukti yang kuat gitu kan ya. Jadi ya kayak kalau ada notaris yang istilah mengesahkan gitu kan, kayak ada istilahnya lo bikin perjanjian nggak cuma bikin perjanjian doang gitu kan, ada orang profesional yang mensahkan bahwa ini perjanjian yang sah dan perjanjian yang sangat yang misalnya punya kekuatan hukum yang besar gitu lah ya. Ya, kan nanti kan juga ada cap dari notarisnya itu kan, capnya itu kan berkekuatan hukum. Ya, jadi orang nggak bisa sembarangan gitu kan. Capnya itu juga harus disimpan di ya ada disimpan di tempat khusus gitu biar orang yang nggak bisa pakai sembarangan lah gitu si capnya ini gitu kan. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa sembarangan ya, benar nggak bisa sembarangan ya. Kalau jadi kalau misalkan ada apa-apa itu bisa kuat banget gitu istilahnya ya. Ya, betul. Nah, terus ini gue mau lanjut aja. Emang harus nggak sih semua perjanjian itu di hadapan notaris gitu kan? Kayak, kan nih gue bikin perjanjian sama lo. Besok gue traktir lo makan karena lo udah mau datang sebagai host di podcast ini gitu misalkan. Jadi gue besok traktir lo makan nih, gue janji kita bikin perjanjian deh gitu kan. Harus nggak sih itu perjanjian kayak gitu misalkan? Sebenarnya sih kita kan notaris. Ya, sebenarnya menurut gue sih nggak harus juga sih. Karena perjanjian yang dibuat tanpa di hadapan notaris itu kan bisa dibilang kan perjanjian di bawah tangan ya. Ya memang kurang tidak memiliki pembuktian yang sempurna. Jadi kalau misalnya ada salah satu pihak yang melanggar keabsahan perjanjian tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui pengakuan pihak dari pihak yang membuatnya gitu kan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pengen nanya lagi sih sebenarnya ke Bang Bimo nih, tapi bisa nggak sih kalau perjanjian di bawah tangan jadi perjanjian notaril gitu kan? Menurut Bang Bimo gimana tuh? Bisa sih, bisa. Jadi gini nih, jadi ada dua tipe perjanjian ya. Pertama, perjanjian yang dibuat oleh notaris, itu memang perjanjian yang ditulis oleh notaris itu sendiri. Hal ini masuk ke kewenangan utama notaris dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tadi, yaitu membuat akta otentik, ya kan? Sedangkan kewenangan yang notaris mengubah akta perjanjian menjadi akta otentik dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berarti ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat untuk kemudian disahkan di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, ya kan? Artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut menandatanganinya di hadapan notaris. Jadi selain legalisasi, notaris juga berwenang melakukan watermarking, di mana itu notaris hanya akan mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat ke dalam buku khusus. Dengan kata lain, akta di bawah tangan ini tidak ditandatangani di hadapan notaris, namun sudah ditandatangani sebelumnya, sehingga tanggal penandatanganan dan tanggal pendaftaran beda. Jadi kan kayak tadi misalkan kayak perjanjian kita tadi misalkan mau kita jadi akta otentik itu misalnya. Itu tanda tangan nih kan. Jadi tanda tangannya sah gitu. Cuman itu belum jadi akta yang otentik gitu kan. Jadi baru pas kita daftarin ke ini ke notaris itu baru didaftarin sama dia. Makanya tadi tanda tangan sama tanggal pendaftarannya beda gitu. Dan setelah didaftarkan baru bisa jadi akta otentik itu masih kan. Jadi kalau menurut kesimpulan dari gua bang, jadi dapat disimpulkan kalau kita mau buat perjanjian yang sifatnya otentik, ya itu terserah diri kita juga kan ya. Bisa langsung ditulis notaris atau bisa kita buat sendiri baru ditandatangani dan didaftarkan dalam buku khusus notaris itu sendiri gitu. Iya, jadi ada dua kategori akta ya kan, akta yang dibuat notaris atau akta yang disebutkan akta pejabat dan akta yang dibuat di hadapan notaris atau disebut dengan akta pihak. Jadi gitu bedanya. Karena kita udah bahas berhubung gue udah bahas definisi dan kewenangan notaris beserta dasar hukumnya nih bang, tadi abang juga udah ngejelasin terkait dengan contoh-contohnya dan perandaian-perandaiannya ya tadi, bisa dibilang kayak gitu. Sekarang sebenarnya sih gue mau nanya ke Bang Bimo sih, menurut Bang Bimo itu sendiri,
definisi PPAT apa sih gitu kan. Sebagai mahasiswa hukum tahu lah gitu landasan hukum dari profesi ini gitu kan. Kita akan bahas PPAT nih ya dalam bahasan kita selanjutnya, oke? Oke, nah kan tadi lu udah nanya tentang PPAT nih ya. Nih sekarang gue jelasin sih ya. PPAT itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016, PPAT adalah pejabat umum sama seperti notaris yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Nah, namanya aja dari PPAT itu kebanyakannya pejabat pembuat akta tanah. Jadi ya, otomatis kewenangannya membuat akta yang berhubungan sama tanah gitu kan. Berdasarkan perkabaran atau peraturan pertanahan Badan Nasional nomor 8 tahun 2012, kewenangan PPAT membuat 8 jenis akta. Jadi ada 8 jenis akta, yang mana itu adalah akta jual-beli, akta tukar-menukar, akta hibah, akta pembagian hak bersama, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pemberian hak tanggungan yang terdiri atas hak pakai dan hak milik, dan terakhir adalah berwenang membuat surat kuasa yang membebankan hak tanggungan. Jadi sebenarnya dari kedua itu yang tadi seperti sebelumnya notaris dan sekarang itu PPAT, mereka sama-sama, kalau bisa kalau gue bilang sama-sama berjasa dan mempunyai kewenangan gitu ya untuk membuat akta otentik ya. Gitu. Ya benar, hanya saja objeknya tuh ya berbeda gitu kan. PPAT hanya bisa mengurus semua hal yang berkaitan dengan tanah, sedangkan kapan sih gitu kan kita hendaknya kita mengajukan suatu perjanjian kepada notaris dan kapan sebaiknya mengajukan ke PPAT, apakah ada syarat dan ketentuannya, gimana tata caranya gitu kan, itu gimana tuh? Nah, untuk membahas lebih lanjut kapan sih kita ke notaris, kapan kita ke PPAT, walaupun kita udah bahas nih sedikit definisi dan dasar hukumnya gitu ya, itu akan di episode selanjutnya, oke? Okay? Episode 2 itu kapan sih ngajukan notaris dan kapan ngajukan PPAT? Nah, itu nanti akan dibahas oleh teman-teman kita, Hawa dan Zara, gitu ya. Gitu, okay. Jadi, tapi untuk sekarang lo udah lumayan ngerti lah ya tentang apa notaris dan PPAT, udah sedikit tahu lah ya. Dan ini ya. Kurang lebihnya tahu sih bang terkait dengan definisinya serta kewenangannya ya. Sedikit tahu tentang irisannya gitu kan, irisan dari duanya gitu ya. Perbedaannya gitu kan, perbedaan dari notaris dan PPAT-nya kayak gitu sih. Ya semoga aja orang-orang lain yang mungkin orang awam gitu ya yang sama sekali nggak tahu jadi lebih tahu lah ya, kita bisa mengedukasi mereka tentang notaris dan PPAT dan gimana apa sih yang membedakan keduanya, apa sih kapan gua harus ke notaris dan kapan ke PPAT, itu akan dibahas lebih lanjut. Dan jadi semoga aja para pendengar kita, para yang nonton kita juga tetap masih penasaran gitu kan, siapa tahu gue mau beli rumah, mau bikin perjanjian rumah, mau jual beli tadi kan, notaris bisa, ke PPAT bisa, tapi gue harus mana jadinya gitu kan, ya kan? Itu mungkin yang bisa membantu lah istilah gitu. Ya kan, karena kita kan bikin podcast ini juga buat ngebantu orang, terutama orang awam ya nggak sih, untuk ngerti tentang orang yang memang belum paham betul lah, bisa dibilang gitu kan, belum paham betul terkait dengan notaris dan PPAT gitu kan, kurang lebihnya sih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya dari kita berdua ya. Ya terakhir dari kami mungkin karena ini kita sedang resah terkait dengan pandemi COVID-19 ya gitu ya, yang ya nggak tahu ujungnya tuh sampai kapan, bisa dibilang kayak gitu, meskipun udah ada vaksin dan segala macamnya gitu kan. Ya maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang baik tetap harus mengikuti anjuran dari pemerintah gitu kan, mencuci tangan, menjaga kebersihan ya, seperti itu gitu. Dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah kayak gitu sih. Ya, makanya kita bikin podcast ini nggak secara langsung kan, kita bikin lewat Zoom untuk tadi gitu ya, menghindari gitu kan, ada penyebaran lebih luas dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih para pendengar dan para yang menonton, semoga kita, semoga gue sama Kiki nggak terlalu annoying, nggak terlalu
apa bisa menyampaikan informasi dengan jelas kepada kalian. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang mana nggak sama kita tapi sama teman-teman kita yang lain gitu. Oke. Tetap semangat dan sehat selalu. Asik.